忍法を口寄せ。砂漠曹操だろうが！大変大変！Halo semuanya, kembali lagi bersama Animeku SWG. Oke, pada hari ini gue mau ngasih tau kalian semua, kalau mulai sekarang Animeku SWG berganti nama menjadi Owner Anime agar nama kami lebih dikenal dan lebih mudah diingat oleh para subscriber kami. Oke, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas Kuchiyose, andalan para Hokage, pada video kali ini kita akan membahas hewan Kuchiyose yang muncul dalam serial Naruto. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung mulai aja. Pertama, ada burung. Burung yang dimaksud di sini adalah burung elang. Dalam cerita Naruto, biasanya burung elang digunakan sebagai alat telekomunikasi yang ditugaskan untuk mengirimkan surat ke berbagai tujuan. Tapi berbeda dengan burung elang bernama Garuda yang dikontrak oleh Sasuke. Garuda memiliki ukuran lebih besar daripada burung elang pengirim surat. Garuda pun dapat bertarung. Sasuke menggunakan Garuda untuk transportasi maupun membantunya dalam pertarungan di udara. Kedua, salamander. Tentu kalian sudah tahu bahwa hewan salamander adalah Kuchiyose dari Hanzo yang bernama Ibuse. Ibuse memiliki kemampuan untuk mengeluarkan asap beracun dan mampu bersembunyi di air maupun di tanah untuk memberikan serangan kejutan. Di masa lalu, pernah diperlihatkan Hanzo dan salamandernya mengalahkan San Konoha yang membuat Hanzo dibanggakan warga desanya dan menjadi puncak kejayaannya. Gajah. Sebenarnya hewan Kuchiyose satu ini bisa dibilang hewan chimera yang penampilannya mirip gajah, tapi memiliki cakar yang tajam. Gajah Kuchiyose ini bernama Baku yang dimiliki oleh Danzo. Belalai Baku dapat menghisap apapun yang berada di sekitarnya. Baku pun terlihat cukup tangguh karena dapat menahan serangan Susanoo Sasuke. Sayangnya, Baku jarang muncul. Kemunculannya hanya saat Danzo berhadapan dengan Sasuke saja. Kera. Raja Kera Kuchiyose milik Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi, yang bernama Enma. Enma termasuk hewan Kuchiyose yang pertama muncul dalam cerita Naruto. Enma memiliki tubuh dan kulit keras. Selain itu, dia mampu berubah wujud menjadi tongkat yang bisa memanjang, membesar, dan lain sebagainya. Hampir di setiap pertarungan, Hokage ketiga selalu memanggil Enma sebagai senjata untuk bertarung. Anjing. Anjing Kuchiyose ini adalah Kuchiyose khas dari Kakashi Hatake. Kakashi akan memanggil 8 anjing ninja yang memiliki kemampuan dan ukuran yang berbeda. Kedelapan anjing itu bernama Pakun, Bull atau Buru, Urushi, Shiba, Bisuke atau Biskuit, Akino, Uhei, dan Guruko. Biasanya Kakashi memanggil anjing-anjing ini untuk melacak keberadaan musuh karena anjing dikenal memiliki indera penciuman yang tajam. Siput. Siput Kuchiyose bernama Katsuyu ini adalah Kuchiyose khas milik Tsunade dan Sakura. Katsuyu merupakan hewan Kuchiyose yang dapat melakukan penyembuhan luar biasa. Dia pun dapat membelah dirinya menjadi ratusan bahkan lebih untuk memulihkan para shinobi maupun warga yang terluka. Ular. Ada beberapa ular Kuchiyose yang muncul dalam cerita Naruto. Ada Banda, ular Kuchiyose milik Orochimaru. Dan ada juga Aoda, ular Kuchiyose milik Sasuke. Mana dan Aoda berasal dari tempat yang sama, yaitu Goa Ryuchi. Mana dan Aoda pun juga terlihat sangat loyal terhadap Orochimaru dan Sasuke. Ular Kuchiyose pun dikenal cukup tangguh untuk bertarung. Katak. Katak Kuchiyose seperti kalian sudah tidak asing lagi dengan mereka maupun pemiliknya atau pemanggilnya. Katak-katak yang sering muncul adalah Gama Bunta, Gama Kichi, Gama Ken, Gama Hiro, Gama Tatsu, Shima, dan Fukasaku. Katak-katak ini berasal dari Gunung Myōboku. Gama Bunta biasanya dipanggil oleh Jiraiya, Minato,
dan Naruto saat kecil. Saat beranjak dewasa, Naruto terlihat sering memanggil Gamakichi, Gamaken, dipanggil Jiraiya dan Naruto saat berhadapan dengan Pain. Begitu pula dengan Shima dan Fukasaku yang dipanggil mereka untuk membantu masuk dalam Sage Mode. Yokai, itulah hewan-hewan Kuchiyose yang muncul dalam cerita Naruto. Walaupun yang sering terlihat hanya tiga, yaitu siput, ular, dan katak. Kalau berandai-andai, kalian mau memilih melakukan kontrak dengan hewan apa untuk di Kuchiyose? Nextnya, bahas apa lagi ya? Jangan lupa tinggalin jejak, like, komen, dan klik tombol subscribe biar gue semangat terus bikin video kalian. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian tahu kalau ada video-video terbaru dari Owner Anime. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Arigato dattebayo. Thank you.